warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Setelah tadi aku ngereaksiin Danar, kembali lagi mereaksi X Factor Indonesia Gala Show yang ke-6. Kali ini aku akan mereaksi salah satu pilihan favorit aku juga. Ini adalah Alvin Jonathan menyanyikan lagu judulnya adalah Use Somebody. Jadi di sini bakal ada kejutan apa lagi nih yang disuguhkan oleh Alvin ya, setelah karena sudah sekian lama gak ngedengerin Alvin manggung lagi nih, akhirnya Alvin kembali bernyanyi lagi, maksudnya di X Factor Indonesia di panggung gitu ya. Oke, jadi kita akan melihat di sini apakah apa saja bocoran-bocorannya. Jadi tak berlama-lama lagi, kita langsung saja. 3 2 1 go. Panggungnya laki banget aku bilang ya. Oke, kita panggilin aja Alvin. Oke. Jadi tadi barusan spoiler nih dari Kak Unge, katanya di penampilan yang ini Alvin itu benar-benar menyuguhkan penampilan terbaru, itu adalah yang laki banget, yang macho, yang gentle banget gitu. Oke, jadi penasaran ya, kira-kira se-gentle apa sih, se-macho apa sih, dan selaki apa sih penampilan Alvin di Gala Show yang ke-6 ini? Kita lanjut. Halo. Kita punya tantangan buat kamu. Woy, apa tuh? Tantangan apa tuh? Oh iya, iya, ini tantangan ini ya. Fakta tentang diri kamu dalam 30 detik. Malang yang cukup solid sebenarnya, dan mereka selalu support aku, dan bahkan sama aku di Jakarta nih, dia sampai jaga rumah aku nih, karena kita udah temenan dari SD tuh, makanya kita solid tuh. Terus kalau sama di X Factor, saya paling dekat sama Bapak Danar tuh, Bapak Danar. Saya udah ngepake Ari sendiri ya sama dia. Terus saya punya fans namanya Alvi sebenarnya, tapi julukannya gangster karena mereka parba. Punya fans julukannya gangster. Kurang menantang. Waduh, kurang menantang tuh dibilangin challenge-nya. Pasti aku lebih susah lagi next, karena masih banyak fakta tentang diriku. Tuh. Wah, karena masih banyak fakta tentang diriku. Oke, Alvin, oke. Ini dia Alvin. Kira-kira konsepnya apa nih? Oh. Dari apa ya? Dari awal-awal aja tadi tuh sekilas ngelihat ini bener-bener Alvin tuh berasa kayak bad boy banget di sini penampilannya ya. Karena tadi pakai kalung rantai, terus pakai pakai kaos v-neck warna hitam yang kayak santai banget gitu, tapi berasa kayak aura-auranya tuh kayak bad boy banget gitu di sini Alvin diarahinnya gitu ya. Oke. Wah, seperti biasa suara Alvin. Wah. Wow, seperti biasa Alvin. Aduh. Enggak usah diragukan lagi lah ya Alvin mah. Kita udah tahu ya kualitasnya Alvin tuh gimana, karena mirip banget sama Pokoknya aku nggak tahu kenapa sih kalau misalkan tiap Alvin itu ngebawain lagu Inggris, lagu luar gitu, kalau nyanyi pakai suara karakternya Alvin itu berasa kayak ngedengerin orang luar nyanyi aja gitu ya, saking bagusnya gitu. Kayaknya sih karakter Alvin itu mirip-mirip kayak, aduh aku lupa sih nama penyanyinya siapa, tapi yang jelas di luar negeri tuh banyak pakai karakter suara yang begini sih dan teknik vokal yang begini gitu. Tapi aku lupa siapa. Banyak sih kayaknya di luar negeri mah yang penyanyi western mah yang kayak gini teknik vokalnya. Dia bahkan pakai apa ya? Berasa kayak ini kalau dibilang rock sih enggak sih ya, tapi agak mengarah
ke musik-musik rock kayak gitu nggak sih? Kalau salah mohon diperbaiki ya, mohon dikasih tahu gitu. Cuman menurut aku sih ya agak menuju ke arah musik-musik rock kayak gitu sih musiknya. Dan juga kayaknya bener sih apa yang dibilang sama Kak Unge, ini gentle banget sih suaranya, penampilannya laki gahar yang gimana sih kalau laki-laki tuh kayak yang gahar itu gimana gitu ya. Oke. Enggak sih. Oh. Enggak sih salah. Bukan rock ya, tapi lebih kayak nggak tahu sih, ini musik tipe-tipe band-band luar sih. Kalau band luar tuh banyak yang tipe-tipe musiknya tuh kayak gini gitu ya, jadi berasa kayak ngedengerin orang luar nyanyi aja gitu, orang western gitu. Berasa kayak ngelihat ini nggak sih ala-ala kayak Linkin Park gitu kalau lagi manggung ya, karena aura-aura style-stylenya Alvin tuh berasa kayak bad boy banget sih di sini, macho dan laki banget, bener-bener laki banget sih. Woi, berasa kayak anak ngeband banget. Iya, berasa kayak transform jadi anak band aja gitu, anak band yang apa? Anak bandnya rada-rada kayak bad boys gitu, jadi auranya ya. Vibe, mohon maaf nih, vibe-nya aku berasa kayak suaranya Alvin itu mirip-mirip kayak Harry Styles gitu sih, vibe dari suaranya Alvin. Tapi nggak tahu sih kalau pendapat kalian, tapi kalau menurut aku, kalau tiap ngedengerin Alvin nyanyi itu berasa kayak ngedengerin lagu One Direction, tapi vokalnya cuman Harry Styles doang sih. Iya, mirip banget soalnya, hampir-hampir mirip gitu. Jadi itu dia Alvin You Somebody. Dan ini benar-benar penampilan 100% penampilan mirip banget kayak anak-anak band vokalis band-band luar gitu, western gitu. Terlebihnya bener sih. Lebih kayak auranya, vibe-nya itu gentle laki banget. Aura anak band yang bad boys gitu auranya pasti. Berasa kayak preman-preman gitu ya, auranya bad boys banget. Tapi yang jelas vokalnya tetap gak ada lawan sih vokalnya. Oke, pada segitu deh sih ya reaksi aku buat teman-teman semuanya nih yang support, yang suka sama Alvin, tetap vote ya Alvin supaya Alvin gak tersingkir untuk minggu kedepannya nih. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.